Polisi resmi menahan FZ, 52 tahun, pimpinan pondok pesantren, tersangka kasus persetubuhan pada sejumlah santri, ia akan menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Banyuwangi selama 20 hari ke depan. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Subrana Praja, mengatakan, sejak Kamis malam, tersangka sudah dilakukan penahanan. Selain itu, untuk olah tempat kejadian perkara dan rekonstruksi saat ini masih belum diperlukan. Pihak kepolisian masih fokus melakukan pemeriksaan pada tersangka dan saksi-saksi untuk melengkapi bekas perkara. Untuk perkembangannya, ia mengaku belum mengambil langkah lain. Sementara itu, terkait perlindungan korban dan saksi, pihak lembaga perlindungan saksi dan korban sudah menghubungi Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pihak LPSK sudah meminta akses untuk menghubungi korban, saksi, dan keluarganya. Perlu diketahui, FZ sempat kabur untuk menghindari proses hukum. Pimpinan salah satu pondok pesantren di Desa Padang, Kecamatan Singgonjuru ini sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi melakukan upaya paksa dengan menjemput tersangka yang kabur keluar Jawa. Kusumo, CTV.